Mengawali musim Liga 1 2021, Persipura Jayapura harus bentrok dengan Persita Tangerang. Dan kemenangan menjadi target dari kedua tim. Laga Persipura kontra Persita merupakan pertandingan kedua di tahun ini. Setelah sebelumnya, kedua tim saling berhadapan pada laga uji coba yang berlangsung pada 13 Juni 2021 kemarin. Namun, pertandingan uji coba tersebut terpaksa dihentikan pada menit ke-70. Hal tersebut dikarenakan terjadi kericuhan antar pemain, sehingga laga harus selesai lebih cepat dengan kemenangan Persita 3-1. Dalam laga kali ini, Persipura tidak dapat menurunkan Takuya Matsunaga dan Henrique Motta. Kedua pemain asing tersebut harus absen karena mengalami cedera ketika menjalani persiapan untuk menghadapi Liga 1 2021-2022. Sedangkan dari kubu Persita yang tampil full tim menjadikan Alex Goncalves sebagai andalan Persita di lini depan. Dan tugas tersebut dibantu oleh Chandra Waskito dan Irsad Maulana guna menggoyang benteng Persipura. Dengan bermain agresif sejak awal dan mengandalkan perpaduan bola jauh dan pendek, Persita akhirnya mampu memaksa Persipura untuk tunduk di pertemuan awal BRI Liga 1 Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa dukung pertumbuhan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan share.